baru sampai dekat simpang untuk kita pergi menahan jaring ya. Ni laluan dia agak berbatu dan bertanah ya. Dan masuk ke kita punya spot menjaring guys. Separuh jalan kan. Ya, perjalanan berbatu. Kita dah separuh perjalanan ya. Baru nak sampai ke lokasi guys. Jalan ni dia ada konkrit jalan tar ya. Itulah. Okay guys, malak kita kapan? Okay, kali hari ni kita ada berkesempatan menjaring ya. Okay, sebelum tu saya mohon maaf sebab lama dah sangat tak buat konten. Ramai yang bertanyakan, bila nak buat konten, bila nak buat konten. Okay, hari inilah kita berkesempatan lah buat konten. Dan saya hari ni bersama dengan family, anak, isteri. Hari ni saya nak menjaring guys. Try menjaring dekat lokasi spot yang terbaik. Kalau nak tahu spot dia dekat mana, ikuti video saya seterusnya guys. Perjalanan kita masih separuh perjalanan. Okay, tengok depan guys. Okay guys, kita dah sampai dekat lokasi ni. Ni lokasi tempat saya memasang jaring guys. Saya memasang jaring dekat sini. Nanti saya akan ulurkan jaring ni dekat bawah. Sampai tali ni, sampai turun bawah lah. Kita dari atas ni tarik tali sampai tanah, nanti ulurkan ke bawah ya. Okay guys, stay tune guys. Kita nak pasang jaring. Yan, oh Yan, sampai nak sini Yan. Sampai nak tujuh guys. Turunkan jaring ni, kita nak tengok apakah hasil dia nanti ya. Kita lihat dulu dekat bawah ni. Sebab kita memang tak boleh turun bawah, kita dari atas je. Sebab air ni sangat dalam kan, lagi satu dia memang tak boleh turun. Dekat sana ada ikan besar ni. Biarkan dulu
ayak kenuan ambai. Nanti kalau kita nak check dia, kita just tarik je ni atas. Kalau ada apa-apa dapat dia, kita tarik. Guys. Okay guys, kita ada nampak ikan patin guys dekat bawah sana. Kau tahu ikan apa ni? Kau patin ni? Harap dia melekat dekat kita punya jaring guys. Ha. Tengok besar, macam nampak eh? Siap tak? Oh. Besar guys. Mantap. Tak perlu diam. Ya, ya, pak. Ya dah dah. Aduh, nama ni. Nama. Tapi nanti dia akan pergi ke jaring dah. Percayalah. Nanti dia akan pergi ke jaring dah. Nanti dia akan pergi ke jaring. Ayalah. Dia agak-agak lebih kurang macam ni jika patin tu. Tapi tak tahu jaring tu boleh balut ke tak. Kita tak tahu. Bisi dua lah tadi pak. Okay guys. Kita baru sampai dekat spot. Kita nak berehat dulu. Tapi jaring kita dah pasang eh. Saya guna jaring, satu jaring ya guys, yang berukuran 3 inci ya. 3 inci, okey lah. Jadi kita nak makan dulu ya. Okey. Apa tu? Oh, ada kipas. Ah, saya kipas ni, ada kipas. Kita ada kipas guys. Kenapa tu? Ni nyak lah. Tau, kita nyak stand. Baru ni ya. Kita ada kipas. Ini sirai tarian. Mana kat sini tarian ni? Ambil lah. Kita ada kipas ni. Gerak guys. Ini apa bank ni? Ini. Pukul-pukul tu. Kita guna power bank. Oh. Apa siap? Okay. Makan dulu. Kuat. Kita nak makan dulu. Jom. Ni asyik ke dah? Ni asyik ke dah? Sini lah. Ni ya? Oh, dah siapkan dia dah. Besar meh tadi. Ini kan patien tadi. Besar kaki. Oh, tengah hari Selasa ni ya? Besar lagi. Ini nak keluar. Nanti jalan lagi dah ya? Haa, jalan lagi. Berikut makan. Apa yang jual mantap? Ikut ke? Ikut ke? Ikut ke? Ikut ke belah tadi? Haa. So, kita makan ya. Makai tapau bak kedai apa kita iban bak jalai
jambu ya. Keran nih kak, keran dulu. Ayo betalan bentar ya. Betal. Makan apa dong? Ya, berapa? Kue tiao. Di silo? Kue tiao. Teme? Makan timun. Tadi udah makan. Timunku. Saya penyek tadi ada biar. Lian? Ayam. Nasi ayam. Wow. Dah. Makai sumpah tanah. Makai tanah. Makai gitu. Kalau aku punya pe. Amai ke? Itu. Ha. Kameramen aku. Eh. Anak ngap. Nah, nah, nah. Lagi ni adik dek. Ini tupai dah. Apa ni tupai dek? Dalam kita. Nama nenek mana? Jadi, Brian itu apa dia Brian? Nama dia nenek. Anang maju jalan. Maju ambai kati. Kai. Oh panas kai. Cuba siom abang tu apa nak siom? Enggai. Tapi abang enggai. Iya saya enggak bang. Bangat aku. Ayo ya. Setin guys. Pak cuba kita isi kipas ketukat. Ya apa jadi? Wih, wih, hilang. Ini lagi. Mana? Mana geng? Tadi geng? Geng, mana geng? Mudah-mudah. Okay guys. Kita ada terjumpa ni bunga dengan buah ni guys. Ni kalau anak-anak zaman sekarang dia dah tahu, ni adalah kalau Iban Sarawak kata ni ni bukan bunga okey tau. Ha. Bukan bunga ros, bunga apa. Ini bukan bunga kantan. Ini bunga daun buan, bunga buan. Ha. Buah ni boleh dimakan oleh kancil ya ataupun pelanduk. Ha. Inilah makanan dia guys. Tengok cantik bunga dia. Ha. Cantik. Silo. Ha, tok. Boleh empat pelanduk tok. Ha. Baik. Yo. Silo. Ha. Ni pula daun ni. Daun santan pula. Dia punya pucuk ni pun juga boleh kita makan ya. Sebenarnya boleh masak. Dia punya pucuk ni. Banyak. Pucuk. Kalau dulu kita menjerat, kalau menjerat ada buah ni, kita bolehlah menjerat apa pelanduk ataupun sekancil tu ya. Pasal ni memang ada ni. Okey. Silau nah. Buah apa tu? Buah. Buah-buahan. Makanan apa? Makanan kancil. Kancil. Tunjuk. Ni makanan kancil tak? Tunjuk ni. Leo. Tunjuk apa? Yang ha. Makanan kancil guys. Okey, jom. Kalau daun ni kita tak boleh buat macam ni. Nanti orang tua kata kita punya ketiak boleh bau tengong guys. Saya jadi menantu bapak ya pak. Assalamualaikum. Hangat deh. Kita santai aja guys dekat. Sementara kita tunggu jaring mengenal guys.
Namanya kan titik ini titik datar yang tanah batas kayak di sini. Niat. Ini jarum saja deh, baru dua deh. Masih pengen shot dari diri shot. Jadi beri shot. Ini tengok muka atau bakal takkan jadi. Anak. Mantap. Salam penyayang. Ingat. Ikut. Iya kita. Nanti apa, Me? Nanti apa? Nanti jaring. Jaring. Kita kira itu. Lelek. Angkat dulu. Silo lelek. Lirik. Lirik nakal. Tipu mai tro gere to. Lah kare. Lah deh, ini tuh apa itu? Udah. Pilo. Pilo. Dari to. Ayen. Ayen kan nyari kompu. Mau ayen. Kita dapat ikan nih guys. Ikan apa toh? Ikan. Nih, ikan gaya. Baru pas sepulai pak. Ah, sabala. Oh, dapat ikan nih guys. Wee, reko. Ini silo. Reko deh. Siko silo. Oke. Nanti kita bakar deh. Bakar. Bakar. Ini kita sama deh. Ini nih kok. Hah? Oh. Kita paku guys. Kita cari paku tuh, paku pati. Tapi nggak bisa. Miding. Bisa Tuhan itu. Dibuai kenangan lalu. Mana dia? Kita bisa ambil orang. Nak meeting guys. Geng. Mati lagi. Sudah lengkap nih.